Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bang Andri. Dalam video kali ini saya akan menelusuri salah satu tempat yang ada di perbatasan antara Tapan dengan Kerinci. Yaitu posisinya sekarang saya berada di salah satu jembatan. Dan di lokasi tersebut pernah terjadi satu kecelakaan mobil dan merenggut nyawa penumpang dengan sopirnya dalam keadaan yang sangat tragis. Tubuh dari si sopir dan si pengemudi itu terputus-putus ataupun terpisah-pisah, dan mobilnya sempat terbakar mobilnya karena mobil itu masuk jurang. Nah, mobil itu adalah salah satu mobil ngangkut men untuk perbaikan jalan yang ada di sekitar sini. Dan konon katanya sudah banyak sopir mobil ataupun sopir kendaraan-kendaraan yang lain bertemu ataupun melihat sosok-sosok penampakan yang dalam keadaan tidak utuh ataupun penampakan yang berbentuk tidak wajar. Dan ada juga salah satu pengemudi mengatakan sempat bertemu dengan sosok yang meminta tolong dicarikan anggota tubuhnya. Nah, mau tahu gimana kelanjutannya? Tonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe sebanyak mungkin. Yuk, kita langsung aja ke lokasi. Let's go. Oke guys, sekarang saya sudah sampai ke lokasi bekas kecelakaan itu terjadi, dan sangat beruntung sekali bekas-bekas kejadian itu masih ada tersisa di bawah sana. Ya, kita langsung aja ke sana dan kita lihat gimana kondisi rongsokan mobil tersebut dan apakah aura yang terasa di sana dan gimanakah misteri yang ada di sana. Let's go, kita ke sana. Oke, kita langsung aja ke lokasinya tersebut. Nah, ini saya taruh motor di sini, takutnya ada kecelakaan. Nah, di lokasi ini sering terjadi penampakan dalam kondisi yang tidak utuh ataupun dengan kondisi tubuh yang tidak sempurna. Menurut kabar yang saya terima, jadi saya penasaran, makanya saya langsung terjun ke lokasi sini ya, ini buat mengkonfirmasi. Dan badannya udah terpotong-potong.
nggak ada jalan di sini. Lumayan tinggi. Oke, saya coba zoom ya. Lihat tanah apa enggak. Nah, itu dia. Nah, ini. Bekas itu cuman tinggal sisa bagian kepala mobil tersebut. Nah, selebihnya itu sudah diambil oleh perusahaan yang memiliki jasa mobil ini. Cuma tinggal kepalanya doang. Di sini saya cuma berdua sama bang itu, masih bersama bang itu ya. Ini cukup ngeri nih cerita di sini. Ini bekas semennya masih ada di sini di jalan. Berserakan. Nah, menurut keterangan dari beberapa sopir ataupun beberapa orang yang saya mintai keterangan, kalau di sini sekarang apabila ada mobil lewat sekitar jam 10 atau jam 11 ke atas, itu sering dinampakkan sosoknya dalam keadaan berdarah-darah dan dalam keadaan tubuh terpotong-potong, ataupun dalam keadaan sedang berjalan namun kakinya tidak ada. Ada sekelebatan. Nah, itu yang membuat sekarang orang ataupun sopir-sopir sini geger. Dan adapun salah satu teman saya yang melewati tempat ini, dia juga pernah ditumpangi oleh salah satu sosok berambut panjang dan dengan kondisi muka berdarah-darah. Nah, itu dalam keadaan di dalam mobil teman saya itu, dia sendiri dan tidak ada teman. Nah, di saat entah jam berapa ya, dia ditumpangi oleh sosok yang tidak wajar lah bentuknya. Sosoknya itu wanita berambut panjang. Soalnya di sini dulu pernah juga ada mobil yang kecelakaan. Korbannya itu tertimpa kayu. Mobilnya itu tertimpa kayu yang sudah rapuh. Lalu mobil ini, orang di dalamnya itu ada salah satu keluarganya yang juga terpotong-potong. Nah, sampai dibawa ke rumah sakit, saat dijahit itu kakinya itu salah sambung. Jadi terpaksa harus dibuka lagi jahitannya, disambung ulang. Itu guys, kelihatan kan? Tuh, kelihatan. Saya coba zoom lagi. Auranya di sini juga udah enggak enak banget. Udah enggak enak. Lumayan enggak enak sih. Ini daerahnya perbukitan ya, nggak ada rumah orang satupun di sini. Cuma jalan dan banyak jurang-jurang di sini. Itu di jalan penghubung antara Tapan dengan kota Sungai Penuh, Kerinci. Ini kejadiannya mobil kecelakaan ini belum beberapa lama ya, baru cuman sekitar 2 bulan atau 3 bulan inilah. Dan sedangkan mobil yang ini dievakuasinya baru sekitar sebulan yang lalu lah. Bisa coba liatin gimana keadaannya mobil itu jatuh di bawah itu. Ntar kita coba lihat sama-sama foto, hasil fotonya ataupun hasil videonya yang saya upload ntar. Jurangnya dalam guys, nggak ada pembatas sama sekali nih, plong. Tapi nanti ada mobil gede disenggolin langsung ambiar nih bawah ini. Ngeri ini, nggak ada tempat, nggak ada portal pembatasnya. Malah jatuhnya lumayan juga nih. Misalnya kita penelusuran siang kan, siang sih udah jam 4 nih, udah agak sorean. Ntar tunggu, ntar kalian tunggu video saya selanjutnya penelusurannya di sini di malam hari, dan ntar kita buktiin gimana eksistensi keberadaan makhluk yang ada di sini yang sering ganggu sopir-sopir mobil itu, biar ntar kita ngelurusin apa yang udah terjadi di sini ya, di jalan ini ya. Katanya sering ada penampakan, sering ganggu, ada suara nih.
Biasanya di sini dingin nih, tapi panas. Kita coba jalan ke sini ya. Lihat sini. Apaan tuh? Jurang dalam banget nih. Jurang dalam banget, guys. Sekian dulu video penelusuran dari saya di sore hari ini. Jangan lupa tonton video saya selanjutnya di penelusuran waktu malam hari di sini ya, di tempat pustaka ini. Dan katanya sering menempatkan diri. Nah, jika kalian tembusin subscribe saya sampai 200, nah saya bakalan ngelakuin penelusuran di sini malam hari dan bakalan saya buktiin gimana keangkeran di tempat ini. Dan jangan lupa subscribe sebanyak mungkin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.